بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الآن نحن سندرس الدرس السابع، الدرس السابع pembelajaran ke-7. Sebelumnya saya mau tanya nih، suara saya jelaskan ya، soalnya headsetnya Jelas, Ustaz, jelas. jelas ya، alhamdulillah. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadhihi, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Aminah, panjang ya. Hadhihi Aminah. Wa man tilka, ini Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Ah, di sini kita akan mempelajari tentang, kan kita kemarin mempelajari hadha, muannasnya hadhihi. Kalau zalika muannasnya tilka. Zalika tilka. Jadi zalika itu saya zalika kitabun. Kalau tilka itu tapi untuk yang muannas. Contohnya tilka sayyaratun. Itu mobil. Sayyaratun kan muannas. Atau tilka sallajatun. Tilka sallajatun. Lanjut ya. Tilka fatimatun. Siapa itu ya? Ini itu Fatimah. Tilka Fatimah, itu Fatimah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarribah. Mumarribah ini perawat. Sesuai gambarnya perawat, perawat perempuan. Hadihi tabibatun, ini dokter. Wa tilka mumarribatun, dan itu perawat. Hadihi minal hindi wa tilka minal yaban. Ini dari India dan itu dari Jepang. Ini dan itu dari Jepang. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi, tinggi. Wajilka kosiroh, dan itu pendek, pendek. Man hadha, hadha hamidun. Siapa ini? Ini hamid. Wa man zalika, zalika aliyun. Siapa itu? Itu Ali. Atilka dajjajatun. Apakah itu dajjajah? La, tilka bapoh. Apakah itu dajjajah? Maksudnya apakah itu ayam betina? Tidak, itu bebek. Jadi bapoh itu bebek. Bebek, bebek. Bebek. Oke, okay, masih ada yang lain sebentar. Oke, okay, kita baca dulu. Maringan bisa sama Abdul Mubarak. Oh, nama Ustaz. Coba yang pertama siapa modal Maringan? Oh, boleh. Man hadi? Hadhihi Aminah. Oke, okay, lanjut. Wa man tilka? Ya, artinya apa? Tahu ya? Tahu siapa itu? Dan itu siapa? Lanjut. Tilka Fatimah. Lanjut. Hadihi. Okay. Hadihi tolibatun wa tobibatun wa tilka Umar. Umar Umaridotun. Umaridotun. Artinya? Ini dokter dan itu perawat. Betul. Abdul Bar. Hadihi min Hindi minal. Watilka min. Oh, astagfirullah. Hadihi minal Hindi Watilka minal Yabani. Oke, okay, artinya? Hadi, ini dari India. Ya. Yeah. Ini perempuan ini dari India. Tilka. Dan itu dari Yaban. Yaban. Jepang. Yaban. Jepang. Abdul, mari kan, mari kan. Hadi. Panjang hadi. Hadi apa itu T ya itu ya? Powi, 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 Powi Latun. Oh, Hadi Towi Latun wa tilka of F fo fo fosi fo fosilat fosirotun fosirotun. Fosirotun. Artinya di ini. Ini tinggi ya itu ya.
Iya, panjang ya, tinggi ya, ya betul betul. Bukan panjang tinggi Ini maksudnya tuh, ya, tinggi terus ini itu. tinggi dan itu pendek. Nah, betul. Quran Abdul Warok. Man hadza? Artinya, gampangnya. Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Abdul Maringan? Ada Hamidun. 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 Lanjut. Abdul Warok. Waman. Waman zalika. Lanjut. Zalika apa itu? Ya, Aliyun. Yasir. Aliyun. 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 Abdul Warok. Aliyun. Atilka dajajatun. Dajajah. Oh, atilka dajajatun. Artinya? Apakah itu ayam betina? Man, siapa Abdul Barak? Maringan. La tilka na Batot. nato. Batotun artinya? Bukan, itu bebek ya. Betul, Bebek bebek. aksen. Bebek. Bebek Bebek. goreng. Nampak. Nah, ya. Kasih syukran, berharap syukran, Maringan. Lanjut ya. Afwan Ustaz. Matilka, apa itu? Tilka bayiboh. Bayiboh itu nih, ini saya gambarnya telur. Tilka bayiboh itu telur. Jadi kita mau makan telur, baik misalnya bayibotun, bayibotun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini mobilnya mudarris, guru, mobil guru, dan itu mobilnya mudir, pimpinan. As-sa'atu Abbasin hadhihi, apakah jam tangannya Abbas ini? La, hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Tidak, ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Zalika dikun, itu dikun. Dikun itu ayam ini, ayam jantan. Watilka dajjajah tuh, itu dajjajah, dajjajah. Wanas dia ayam betina. Jadi dikun ayam jantan, dajjajah ayam betina. Oke. Selanjutnya siapa ya? Ana sama Eris. Tapi Eris bisa enggak ya? Kalau enggak bisa, latihan-latihan. Iya bisa Ustaz. Oke, Ana. Ustaz. Oke, silahkan dibaca dulu. Terserah siapa? Ana dulu boleh. Ma Tilka. Lanjut, Eris. Bayadotun. Bayadotun artinya apa? Itu telur. Lanjut, Ana. Telur. Hadhihi sayyaratun al-mudarrisi watil kas mudarrisi al-mudarrisi watil kas sayyaratun al-mudiri. Oke, artinya itu mobil guru. Itu mobilnya pimpinan. Ya, bacanya langsung saya ratul mudarisi watilka saya ratul mudiri. Jangan saya lebih bagusnya langsung disambung. Saya ratul mudiri. Oke. Okay. Lanjut ya. Eris asa. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah itu jam tangannya Abbas? Lanjut. Ana. La had. Ana. La. La. Hadi sa'atun hamidin. Sa'atu hamidin. La. Hadi sa'atun hamidin. Tilka sa'atu abbasin. Abbasin. Artinya? Abbasin. Bukan. Itu jamnya Hamid. Ini. Bukan ini. Jamnya Hamid. Jamnya. Dan itu jamnya Abbas. Terakhir Eris. Zalika dikun watilka dajajatun. Itu jantan dan itu ayam betina. Syukran Eris, syukran Ana. Samari, Natihan, Iqra waktu baca dan tulislah. Hadhihi madrasatun watilka jami'atun. Ini sekolah dan itu kampus universitas. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Itu keledai dan itu baqarah. Apa
ayam apa sapi betina, sapi betina. Jadi ini diajarkan tentang ini ya, ini hadhihi madrasatun tilka jami'atun. Jadi karena dia muannas pakai hadhihi, muannas pakai tilka. Ini himar muzakkar jadi pakai zalika, baqarah muannas jadi pakai tilka. Jadi zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Lanjutnya nomor 3. Azalika masjidun, apakah itu masjid? La tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Pakai zalika. La tilka madrasatun, tidak itu sekolah. Pakai tilka. Tilka karena dia madrasatun. Muannas. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ini unta jantan, wa tilka naqatun. Itu unta betina. Unta jantan pakai hadza, unta betina pakai muannas, pakai tilka. Tidak ada suaranya, Ustaz. Maaf ya, tadi ada urusan sebentar. Baru-baru ini. Sekarang jelas ya? Oh iya. Iya, Pak. Siap. Oke. Saya lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Sekarang maaf ya, tadi ada urusan sedikit. Saya lanjut lagi. Tadi di mana terakhir? Ada yang bisa bapak? Yang Jamal sama Naka, Ustadz. Oh ya, ini ya. Iya betul. Jamal itu unta jantan, tilka naka. Lanjut ya, yang kelima. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini gu sekolah dan itu siswa. Hadhihi madrasah, ini sekolah dan itu tilka talibah dan itu siswa. Jadi hadhihi madrasah pakai hadhihi, tilka talibah pakai kamar buta semanas juga. Jadi pakai hadzi dan tilka. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Ini anjing, kalbun anjing, wa dzalika kittun. Kittun itu kucing. Sama-sama muzakkar, jadi pakai hadza dan dzalika. Hadza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini rumahnya muazzin dan itu kebunnya tajir, pedagang. Ini rumahnya muazzin dan itu kebunnya pedagang. Oke, sudah. Siapa yang bisa ini mau baca, siapa? Bu Abdul Barok. Namastad. Baca coba. Hadhihi madrasati. Madrasatun. Madrasatun wa tilka jami'atun. Maksudnya jami'atun. Ini sekolah dan itu universitas. Ya, lanjut nomor 2. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Itu himar itu kuda. Keledai. Keledai. Wa tilka dan itu sapi betina baqarah. Lanjut azalika. Azalika masjidun la tilka madrasatun. Apakah itu masjid itu madrasah. La, bukan, itu madrasah. Lanjut. Hadza
Haza jamalun. Jamalun watilka na jamalun watilka naqatun. Itu unta jantan dan itu dan ini dan itu betina. Ini unta jantan ya. Lanjut. Hadhihi madrasati. Madrasatun. Hadhihi madrasatun watilka qalibatun. Ya. Ini itu ini ini sekolah dan ini siswa perempuan. Haza kalbun wa zalika qittun. Ini anjing dan itu kucing. Yeah. Haza baitul muazzini apa? Intinya muazzini. Ini rumahnya muazzin. Oh, nama orang tuh. muazzin masjid. Muazzin yang sering azan. Iya, yes, Ustaz. Oh, saya kira. Oh, iya. Ini rumah muazzin. Dan itu? Watilka hadiqatul hadiqatul tajirun. Hadiqatul tajir alif lam syamsiah hadiqatut tajir tajiri hadiqatut tajir kebunnya dan itu kebunnya pedagang. Oke, syukran Abdul Barak. Ashir ila kalimatil atiya bismi isyarah lil ba'id zalika tilka. Jadi di sini apakah pakai zalika atau tilka gitu. Saya kasih contoh dulu ya, yang baris pertama ummun kan mu'an ibu, jadi pakai tilka. Tilka ummun. Ab zalika abun, zalika kolamun. Oke. Sekarang saya tanya siapa? Maringan. Ustaz. Oke, nomor 4 mil akotun pakai zalika atau tilka? Mal akotun tilka ya Ustaz. Tilka. 5 ainun. Ainun mil akotun tahu ini artinya apa? Oh, akotun sendok. Bentuknya. Oh, sendok. Oke, selanjutnya ainun tilka zalika. Ainun tilka. Ya, tilka ainun. Ainun artinya apa? Oh, bukannya nama orang ya Ustaz itu? Bukan, ainun mata. Oh, mata. Oh. Mungkin ada teman namanya ainun ya. Yang di film Ustaz itu ainun habibi. Ya, ini nantinya mata ya. Oke, tilka ya. Terus selanjutnya hajarun. Hajarun itu zalika. Artinya? Hajarun. Apa kuda ya? Batu. Hajarun. Batu. Oh, iya betul. Terus komisun ini palingan. Komisun itu zalika. Ya, artinya komisun pulpen. Bukan pulpen, kolamun. Komisun itu kemeja. Aduh, maafkan Ustaz. Labas, enggak apa-apa. Fitrun zalika. Artinya panci. Nafisatun itu zalika bukan Ustaz? Ada tun. Tilka. Tilka. Nama artinya? Nafis itu yang bikin azan itu bukan ya? Bukan, muazzin itu. Itu adalah jendela. Ustaz, kalau arti agak susah saya, masih belum. Tilka itu adanya. Terima kasih Marian, syukur. Ana? Afwan Ustaz. Ana. Nama Ustaz. Oke, nomor 10. Zalika tilka batun. Ya, artinya? Tilka. Sapi. Itu sapi betina. Lanjut. Zalika maktab. Artinya? Itu kelas atau? Maktab. Meja. Meja. Nah, kotun? Tilka.
Tilka. Artinya? Nopatun. Jamal. Apa? Unta betina. Oh ya. Itu unta betina. Muhandis. Tilka. Muhandis. Dalika. Kalau muhandisatun baru Tilka. Kalau muhandisun Dalika. Artinya? Pintu. Enggak, insinyur. Bimbingan. Arsitektur. Oh. Apa arsitektur ya? Itu insinyur. Lanjut, Muazzin. Dalika. Muazzin tahu ya? Orang Muazzin. Yang mengumandangkan. Betul. Lanjut, Mardiboh. Tilka. Ya, artinya? Tilka Mardidotun. Perawat Betul? Perawat. Oh, okay. Itu perawat. Iya. Syukran, Ana. Lanjut ya. Erik? Bisa? Atau kalau enggak bisa? Ya, bisa. Lanjut ya. Langsung aja baca ini. Zalika. Yang nomor berapa? 16. Oh, yang 6. Oh iya, Zalika Sarirun. Sarirun artinya? Tempat tidur. Lanjut, 17. Tilka Hadiqatun. Artinya? Hadiqatun itu? Taman. Tupa lagi. Taman. Oh, tangan. Taman. Oh, taman. Ya, lanjut. Taman. Tilka Qalibatun. Ya, artinya? Guru pelajar itu pelajar perempuan. Ya. 19. Dalika Jamalun. Dalika Jamalun. Artinya? Unta laki-laki, unta jantan. Unta laki-laki, unta jantan. Lanjut with Batpoh. Tilka. Batpoh ya, Tilka. Tilka Batpoh nih. Artinya? Batpoh. Ini gambarnya. Yang mana? Batpoh. Bebek. Telur bukan? Bayadoh ini telur. Di atasnya lagi Batpoh. Bebek. Oh iya. Ya, syukran Aris. Kita ya, sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang al-kalimatu jadidah, mumarridah. Mumarridah itu ada perawat perempuan, hadiqah tadi taman, bapoh tadi apa? Bebek, muazin orang mengumandangkan azan, naqah unta betina, bidah telur. Asmaul isyarah lil qarib, ini adalah kata-kata isyarah, kata-kata petunjuk untuk yang dekat, yaitu haza dan hazihi. Haza untuk muzakkar, haza Muhammadun. Hazihi untuk mu'annas, contohnya hazi Aminah. Kemudian isim-isim isyarah, asmaul isyarah itu yang menunjukkan untuk yang jauh. Isim-isim isyarah itu apa? Kata-kata petunjuk untuk yang jauh. Zalika dan tilka. Zalika itu muzakkar, jadi zalika hamid, contohnya zalika Hamidun. Dan tilka itu mu'annas, contohnya tilka Zainab. Zainab ini perempuannya, Zainab. Ya, sudah selesai, alhamdulillah. Ini masih ada pelajaran 7 sudah selesai, memang pendek aja. Masih ada pelajaran 8, tapi nggak tahu ya gimana, lanjut atau cukup nih? Yang lain? Mau lanjut atau cukup? Saya sembarang sih, lanjut aja ya. Tergantung teman-teman, saya serahkan. Masih semangat atau cukup aja? Oh, kayaknya cukup deh. Biar nanti aja ya, soalnya kayaknya takutnya kalau kita ambil, terus nanti buru-buru, kurang maksimal nanti. Gitu. Tapi sebenarnya agak gampang sih ini. Yang lain gimana? Izin bertanya, Ustadz. Ya, bertanya. Boleh. Bertanya aja pertanyaan ya, silahkan. Yang Tilka, tentang Tilka sama Dalika. Berarti kalau misalkan untuk Dalika itu kan berarti menunjukkan sesuatu
yang posisinya jauh dari posisi kita gitu ya Ustaz. Apakah apa hanya untuk kata yang termasuk dalam kategori mudzakkar? Zalika? Begitu. Iya. Iya betul. Zalika hanya untuk kata mudzakkar aja. Berarti semua yang mudzakkar memakai zalika. Yang mu'annas semuanya memakai tilka. Ya, kalau misalkan benda tersebut bukan mudzakkar atau mu'annas gitu, gimana Ustaz? Pertanyaannya ada tidak benda itu? Soalnya semua benda itu apakah dia mudzakkar atau mu'annas itu aja. Tidak ada yang bukan mudzakkar, bukan mu'annas. Mudzakkar mu'annas di sini nih, jangan diartikan sebagai kayak cuma kayak ini ya. Mudzakkar mu'annas ini ada di semua benda gitu. Jadi kalau misalnya kitabun itu kan mudzakkar, qalamun mudzakkar. Semuanya pasti ada mudzakkar, ada mu'annasnya. Tidak ada yang tidak pilih salah satu, apakah dia mudzakkar ataukah dia mu'annas gitu. Berarti dilihat dari ciri-cirinya gitu ya Ustaz. Kalau di situ pakai marbutah itu pasti mu'annas. Iya. Dan salah satu ciri mu'annas lagi itu kalau dia berpasang-pasangan. Contohnya apa? Sendal, sepatu, mata, telinga, tangan, kaki, yadun, rijlun itu kan berpasang-pasangan itu mu'annas juga. Terus juga kalau dalam ayat Al-Quran itu, ya contohnya matahari, syams, itu al-layl wa nahar, itu. Baik. Ya, paham ya? Baik, Ustaz. Semuanya, ya. Apakah dia mudzakkar atau mu'annas? Terus tadi zalika ada panjang ya. Zalika, haza, hadihi. Kalau tilka pendek aja. Paham ya? Afwan. Ada yang mau bertanya nih? Kayaknya kita nggak usah buru-buru juga. Santai aja sekarang. Kita nggak usah ini. Cukup sampai di sini aja. Kalau ada yang bertanya silahkan. Saya cukupkan dulu ininya, rekamannya.